Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi ya kita dalam rangka unboxing kembali ya, unboxing lagi. Ya ini satu buah pesanan paket saya ya. Ini saya pesan pada hari Sabtu tanggal 6 November ya, malam. Jadi hari Sabtu saya pesan, hari Minggu mereka libur ya. Dan hari Senin sekitar jam 1 malam ya. Jam 1 siang mereka kirimkan barangnya tanggal 8. Dan sore-sorenya sudah saya terima ya, sore-sore Seninnya ya. Sekitar jam 6 menjelang maghrib tadi. Dan makanya saya malam ini ingin meng-unboxing ya barang yang baru saya terima tadi. Nah, ini dia teman-teman barangnya. Tapi kenapa kotaknya beda ya? Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat aja dulu ya. Ini kalau keterangannya kan saya belinya gagang sliding sock ya. Ukuran setengah, drive-nya ya setengah dan itu 10 inci. Sliding bar ya. Sock T sliding bar. T sliding lah itu kali ya. Tapi kenapa bungkusnya fukung ya teman-teman? Ya itu mungkin cuma bungkusnya aja ya, packingnya, dan ini cuma packing begini ya, baru saya ketemu yang begini, nggak di bubble wrap dan dilapisi apa ya, kertas kopi atau apa gitu. Kalau teman-teman tanpa banyak cerita lagi, kita buka aja ya. Dan kotaknya lumayan bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari packagingnya dia cukup rapat ya, padahal kirimannya termasuk cepat. Ya, sedikit lagi. Ya, ini dia sudah terlepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lengket. Oh, tidak, ternyata bisa teman-teman. Oh, ya benar-benar dibukanya kotak gini ya. Oke, ini kosong ya. Singkirkan dulu. Lah ini kosong juga. Oh ini teman-teman, inilah penampakan pertama ya dari barang yang saya pesen. Satu buah T sliding bar ya, merek Tekiro dengan drive setengah ini ya, drive setengah dengan panjang 10 inci ya. Coba kita ukur. Oh iya. Ini ya teman-teman. 10 inci ya. Lihat enggak? Nih, saya lihatin lagi. Ini dari sini ke sini itu 10-nya. Nah, itu teman-teman. Ya 10 inci ya, seperti biasa. Tekiro kualitasnya ya tidak usah diragukan lagi ya. Ini Tekiro, bahannya CRV chrome vanadium, ada tulisan Japannya ya. Mungkin teman-teman yang sudah sering mengikuti channel saya tahu ya, saya paling senang yang barang-barang begini tapi ada tulisan Japannya itu ya. Dan salah satunya yang pakai label gini ya. Entah kenapa label ini kayaknya ini label Tekiro yang udah lama, tapi rasanya enak gitu, pasti ada tulisan Japannya gitu. Ini keterangannya setengah, ini setengah itu drivingnya dan sliding bar
10 inci dengan kode produksi SKSB10 ya. Tekiro Tools. Nah, ini teman-teman. Yang saya suka ini. Ada tulisan Japannya ya. Dan biasanya yang ada tulisan Japannya itu yang labelnya begini ya, label-label lama ya. Ini yang tahu nih Om Badut Perkakas ya, mungkin dia udah cukup tahu yang hal-hal begini. Ini sliding tapi nggak bisa dikeluarkan ya, karena ada ini untuk dijadikan kunci T ya. Sebentar teman-teman, saya kasih ini ya. Ini ya, untuk ukuran drive-nya yang setengah ini ya teman-teman. Wih, keras, masih baru ya. Tuh, sehingga kita akan menambah kekuatannya ketika memutar. Tuh. Wih, kenceng. Sebenarnya kalau untuk T sih bisa lebih diperpanjang lagi ya, kita pakai extension kayak ini. Ini yang 3 inci ya. Ada yang 5 dan 10, dan yang 10 itu yang biasanya kita pakai ya. Nah, ini teman-teman. Jadi lumayan untuk membuka baut atau mur ya. Saya tambah kuat. Nah, ini juga saya senang teman-teman karena ada tulisan Japannya ya. Tapi sudah sangat jarang ya kita temuin yang ada tulisan Japan gini ya. Saya nggak tahu sih ini aslinya dari Jepang atau gimana ya. Yang pasti dia lisensi kan, lisensi JIS. Dan juga kalau ada tulisan Japan itu enak gitu. Yang saya selalu cari, walaupun saya udah punya ya, di sliding bar ini saya udah punya 1, 2, 3 kalau nggak salah, tapi ada tulisan Japannya baru ini, karena ada tulisan Japan makanya saya beli. Yang kunci set yang 24 itu rata-rata nggak ada tulisannya ya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya unboxing kita pada hari ini. Semoga ini berguna ya buat teman-teman yang kepingin membeli ya di sliding bar, atau mungkin yang kayak saya ya, pengennya ada tulisan Japan gitu kan. Nah, itu rahasianya saya kasih tahu di sini ya teman-teman, karena saya memang senangnya kalau ada tulisan Japan gitu, kalau gimana pun. Walaupun mungkin bukan buatan Jepang ya, buatan Indonesia nih. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga buatan Jepang kok. Oke teman-teman, semoga berguna untuk teman-teman sekalian. Dan semoga berguna juga untuk saya ke depannya. Sampai jumpa ya, kita di unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.